Halo guys, yuk balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau ke warung kopi Purnama yang sejak tahun 1930 udah ada guys. Nah ini kopinya loh guys tuh. Sekarang kita akan kesana. Jadi pesanan kita udah datang, kopi hitam. Ini roti apa namanya? Roti mentega Suika. Oh. Gimana? Gimana rasanya? Enak banget. Rotinya lembut, menteganya gurih, terus ada manisnya dari gula merahnya. Enak banget, recommended. Enak banget. Enak banget, tehnya sama susunya pas. Mantap. Baiklah, kali ini kita mau ke Taman Hutan Raya. Abis dari warung kopi Purnama, Purnama kita lanjut ke Taman Hutan Raya ya guys. Yuk. Jadi kalau kita masuk itu kendaraannya roda 2 6.000, kendaraan roda 4 12.000. Nah, jadi biaya masuknya satu orang tuh 17.000 loh. Sekarang kita mau ke Gua Jepang. Di sini tuh ada orang main angklung guys. Sebelum ke penangkaran rusa itu kita nanti lewat Gua Jepang dulu. Jalan 2 kilo lagi baru kita nyampe ke penangkaran rusa. Ya. Ini kita masuk Gua Belanda. Wah, gelap banget loh. Siapkan lampu kameranya. Jadi, kita lagi di dalam gua loh, guys. Nah, Gua Belanda gelap banget. Oke, kita udah keluar loh, guys. Lanjut lagi. Jadi kita ke sana, kita ke penangkaran rusa. Masih 2 kilo lagi. Enggak, 1,5. 1,5 gitu? Iya. Wah, lumayan tuh jauh. Jadi di sini tuh ada PLTA. Jadi tenaga listrik menggunakan air tuh bendungannya. Nah ini guys PLTA-nya, sampah sungai dibakar. Nah ini PLTA-nya guys. Jadi ini sungainya berwarna coklat. Tuh, ini mesin PLTA-nya guys. Tuh, jadi listriknya kekumpul masuk sini, nanti nyala tuh kan. Jadi dari sini yuk jalan lagi yuk. Jadi kita udah nyampai di penangkaran rusanya. Di sini ada wortel kalau kalian mau masuk rusanya. Kalau mau kasih makanan rusa, bayar 10.000. Aku beli yang 5.000. Eh. Kamu lagi bisa. Nah, itu rusanya guys. Tuh. Itu guys rusanya guys. Gila. Coba aku rekam. Ini rusanya guys. Sama. Ini guys, anaknya aja deh.
Nah, jadi kalau kalian, kesini, kalian bisa nih beli ini buat ngasih rusanya.